di sekolahan yang paling gak penting di dunia ini. Inilah ujian UNBW, ujian nasional. Murid gua elu, ini pasti happening banget nih ya. Yes. Wah, kalau sampai nggak trending ini ya, pertanyakan kredibilitas lu. Yeah. Lawanmu adalah NZ Storia. Oke. Eh, gua kalah ya, udah ya. Kita tes ya, jangan malu-maluin anak lu ya. Here we go. Pertanyaan pertama. Berada di manakah Brooklyn Bridge yang membentang di East River antara Manhattan dan Brooklyn? Iya, di New York, Pak. San Francisco. Yes! Wuhuuu! Pertanyaan ini kayak NZ juga. Iya. Kan dia habis dari sono. Iya, bener. Terlalu gampang sih. Bener, bener. Terlalu gampang ya? Iya. Iya. Jawabannya New York. Kenapa di Indonesia tidak ada salju? Ya karena kita kan iklimnya tropis ya. Karena kan musimnya beda. Series apakah yang baru aja dikeluarkan di YouTube channelnya Boy William? Gua tahu banget YouTube-nya Boy William, gua hafal semuanya. Series yang baru dikeluarkan ya? Ah, gua tahu Broker King. Yeay! Yeay! Sidul kan gua kan. Yeah! Sidul. Sebutkan salah satu negara yang termasuk dalam G20. Indonesia. Indonesia. 8 ditambah 8 dikali 8 dikurangi 8. Diam. Gila ya, ini gurunya dibentang. Di bagi 8. Aduh. Oke. Okay. 8 ditambah 8. Gue goblok nih kayak gini nih. Ini murid gue di episode ini galak-galak ya. 15. Dia 8. Berapakah 20% dari 70? 14. 14. 90 dipangkat 2 sama dengan. Jangan yang aneh-aneh gitu, ah pusing ah. 8100 kali. Betul. 1800 lah ya. Mari kita mengeja, oke? Okay? Psychologist. P S I T S Y I Curiosity. C U R C O U R Ih, ah, goblok, bodo amat, gue pusing. Orang dewasa disarankan untuk meminum berapa liter air setiap harinya? 2 liter. Ya, 2 liter lah. Iya betul! Yeay. Betul! Zat yang tidak diperlukan pada proses fotosintesis adalah? Lu ngapain nanya-nanya zat sih? Karbon dioksida. Ngapain nanya yang gak diperluin? Berarti kan gak ada di situ. Ngapain lu nanyain yang gak diperluin? Yang diperlukan adalah matahari kan. Ah, apa sih gua ngomong apa sih? Sok pinter! Siapakah nama asli pemeran Maleficent? Angelina Jolie. Yes. Angelina Jolie. Betul. Yes. Kena panas tapi tidak kepanasan. Kena hujan tapi tidak kehujanan. Apakah aku? Payung. Ya aku lagi ada sama kamu di dalam rumah. Enggak, kena panas kan kalau kita di bawah payung kita nggak kena panas. Kalau di bawah hujan kita nggak kena hujan. Aku di bawah payung. Oh iya, berarti gurunya yang bego. Betul. Siapa yang bego? Boy bodoh. Apa kata yang depannya kon? Konci? Kondom. Yeah. Oh, kondisi. Betul. Tebak gambar tersebut. Jambu monyet. Jambu monyet. Apakah bahasa Koreanya ketek? Ketek niseo. Iya. Yeah. Ketek siyo. Akhir-akhir ini sedang viral di sosial media seorang pawang hujan karena aksinya memberhentikan hujan di MotoGP Mandalika. Pertanyaannya, siapakah nama pawang hujan tersebut? Rara, Mbak Rara. Tuh! Rara.
Siapakah penyanyi yang mempopulerkan lagu Status Palsu? Ayu Ting Ting? Yes! 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 Itu alamat palsu. Itu alamat palsu. Hanya untuk Vidi. Temen lu sendiri, Oneng. Ya Allah, Vidi ada. Bika Ambon adalah makanan yang berasal dari? Medan. Medan. Siapakah host yang mengangkat ratingnya Tonight Show? NG Story. Hesti Purwadinata. Ya. Kalau Vincent Desta? Siapa itu? Tapi emang lu merasa lu lumayan ngangkat? Ya, buktinya aku ada di Net First kan. Alright, Hesti, NG Story ya. Terima kasih udah ujian di UNBW. Skor kamu adalah... Yeay! Oke, Hesti, muridku, terima kasih udah ujian di UNBW. You can now go home. Bye-bye!